Dayung sampan sampai Kelantan, tambat sampan di pokok kelapa. Inilah suasana di Taluk Kuantan, di Provinsi Riau, Indonesia. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Sampailah kita di suasana Kuantan Singingi lagi. Kuantan Singingi ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Provinsi Riau dengan Provinsi Kepri itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Di video sebelumnya tuh kan kita dah tengok-tengok suasana di Istana Kerajaan Matan di Kalimantan, di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Itu di Kalimantan istananya. Nah, sekarang ini kita nak tengok-tengok suasana di Taluk Kuantan. Taluk Kuantan ini dia di Pulau Sumatera. Dari Kalimantan, sekarang nih videonya dah di Pulau Sumatera. Terbayang tak sama kalian macam mana video ini bisa sekejap di Kalimantan, sekejap di Pulau Sumatera? Supaya kalian tak bingung dan supaya kalian tidak bersalah sangka dan membuat propaganda. Jadi zaman dulu itu guys, sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, kita nih semuanya Nusantara. Jadi zaman dulu tuh kita dijajah sama penjajah Inggris, Belanda, dan Jepang. Jadi zaman dulu itu masyarakatnya tuh kalau mau pergi atau hijrah atau merantau itu bisa kemana aja gitu. Dan setiap mereka merantau ke sebuah tempat baru, mereka akan bawa budaya dan nama tempat mereka masing-masing. Sehingga kalau kalian ketemu ada nama tempat atau nama daerah atau budaya yang ada di Indonesia tapi ada di Malaysia, jadi orang zaman dulu tuh dia hijrah pergi ke tempat baru dan membawa. Jadi tidak ada yang memperebutkan nama daerah atau budaya. Paham tak kira-kira awak cakap apa nih? Karena di Malaysia juga ada Kuantan, dan di Indonesia juga ada Kuantan. Di Malaysia juga ada Kerinci, di Indonesia juga ada Kerinci. Bahkan di Malaysia, Singapura tuh ada Kampung Jawa, Kampung Bugis, Kampung Boyan. Jadi zaman dulu itu kita Nusantara, kita belum ada negara, kita masih dijajah. Kalau kalian bisa melihat dari perspektif seperti itu, kalian akan nyambung nonton video apresiasi dari Kepri. Dan kalian tak ngomel-ngomel, tak marah-marah di bawah, berdebat. Begitu dengar awak cakap Melayu, kalian debatkan, ngomongnya kayak orang Malaysia. Jadi awak cakap Melayu ini bukan karena awak orang Malaysia, awak ini orang Indonesia. Sehari-hari itu awak cakap Indonesia dan cakap Melayu. Bukan cakap Malaysia, cakap Melayu. Video ini dikirim sama Ijul Gamat dan Pian Durai. Jadi Ijul Gamat dan Pian Durai ini dia gacuk kita kalau suasana-suasana di Taluk Kuantan, suasana di Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, itu si Ijul Gamat sama Pian Durai yang kirim ke apresiasi dari Kepri untuk kita tengok-tengok bersama. Jadi sekarang ini dia nak ajak kita tengok-tengok suasana Istana Rajo Kota Rajo. Jadi inilah Istana Rajo Kota Rajo. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Wih, mantap guys. Tapi dah banyak lapuk-lapuk juga eh. Ada meriam guys, tergeletak dekat situ. Wow, mungkin tak bisa diangkat guys, berat. Tuh, meriam guys. Ini meriam asli nih guys, bukan meriam main-main. Nah tuh, mak dah berkarat-karat guys, besar wak. Oh tuh, mantap eh suasananya eh. Inilah suasana Istana Rajo Kota Rajo. Nanti nih ada tahun pembuatannya guys, kata si Ijul Gamat. Tuh, tiang-tiang rumahnya besar wak. Eh, di bawah rumahnya tuh kayak ada itu guys, ada sampan gitu. Kayak ada orang, oh pacu jalur, mau main pacu jalur. Bawahnya tuh ditaruh kayak kapal atau jong kecil panjang gitu. Nah, ini suasana belakangnya guys. Tuh. Duh sayang. Yang ini udah bocor-bocor guys. Ya kan? Ya beginilah nasibnya. Istana terbiarkan atau istana dah rusak itu bukan istana ini aja guys. Banyak istana-istana yang terbiar atau rusak. Bahkan tinggal tapaknya juga banyak istana-istana tuh. Sering kita jumpain kan. Nah, ini ada sumur guys. Oh tuh. Oh siapa di bawah? Aku di atas. Oh sumurnya kering rumahnya guys, tak ada air. Ini suasana belakangannya guys. Tuh, rumah panggung. Kebayang sih zaman dulu kayak mana suasananya kan? Gagah berarti. Cuman atap rumahnya nih kayak atap rumah Bagonjong, Sumatera Barat. Ini suasana di belakang rumah ya guys. Jadi walaupun kita belum pernah sampai ke Kuantan Singingi, setidaknya kita udah bisa lah tengok-tengok suasana di Kuantan Singingi ketika masih tahun 2022. Jadi di tahun 2022 nih istana ini masih ada guys. Inilah yang sempat direkam sama si Ijul Gamat dan Pian Durai. Jadi kalau kalian hidup di tahun 2992, kalian komen lah di bawah. Istana
Rajo Koto Rajo ini masih ada apa tidak? Dan kalian jangan lupa juga kirimkan surat Al-Fatihah untuk kami yang buat video ini. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Woi, itu dindingnya dah rusak guys. Tuh, dah bolong-bolong. Sayang ya. Jadi memang kalau istana-istana Melayu atau cagar budaya gitu, itu memang ada yang terawat, ada yang benar-benar hancur gitu. Jadi tak semua istana itu dijaga, dirawat, karena biaya perawatan juga mahal guys. Kita pun tak bisa salahkan pemerintah juga. Bukan awak membela pemerintah, tapi maksudnya ini tuh harus peran serta kita semua gitu. Kita harus menjaga bersama aja. Dan kita pun tak bisa salahkan pemerintah juga. Pemerintah tuh dia anggarannya juga terbatas. Jadi dari pendidikan, kesehatan, sosial dan lapangan pekerjaan dan segala macam lah, tuh diurus pemerintah kan. Jadi hal-hal kayak gini nih juga diurus pemerintah, cuman hal-hal kayak gini nih harus kita juga kesadaran kita gitu. Tapi kalau dibiarkan terus memang akan hilang, akan punah, hilang ditelan zaman. Akhirnya hanya tinggal tapak-tapak istana aja. Sering kan kita jumpa tapak istana ini, tapak istana itu gitu kan. Bekas bangunan ini, bekas bangunan itu. Tapi setidaknya inilah yang sempat direkam sama orang yang hidup di tahun 2022 untuk kita tengok-tengok bersama. Tahun pembuatannya kata si Ijul Gamat ada nih waktu jendela rumahnya. Cantik eh. Awak suka sih suasana-suasana kayak gini. Moodnya itu betul-betul dapat. Aduh, itu udah keropos-keropos tiang-tiang rumahnya guys. Jadi kalau kalian nonton video apresiasi dari Kepri itu, emang banyak orang kirim video-video situs-situs bersejarah seperti ini guys. Jadi mereka kirim, kami nonton kan videonya, kami belajar, taruh peta koordinatnya, baru kita upload. Oh tuh, sayang guys, tak terurus. Semoga aja nanti ada perawatan dan tetap masih ada gitu di tahun-tahun akan datang. Cuman kalau udah tak ada ya, inilah yang sempat direkam sama Ijul Gamat dan Pian Durai ketika masih tahun 2022. Oh, itunya di bawah guys. Tahun pembuatannya, tahun pembuatan istana ini itu di bawah kakinya ini, di tiang-tiang kakinya nih. Nah, itu dia. Tahun berapa tuh? Tahun tanggal 13, tanggal 19 bulan 4 tahun 1939. Woi, tahun 1939 guys. Kalian udah lahir belum tahun segitu guys? Mantap sih suasananya. Supaya kalian tak bingung, awak pun tak bingung di manakah letak koordinat Istana Rajo Koto Rajo ini, mari kita tengok koordinatnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Istana Rajo Koto Rajo. Nah dia ini di Sungai Indragiri tuh, berbelok-belok, berkilok-kilok. Sungai Indragiri ini panjang. Nah kalau dah di Teluk Kuantan, daerah Kuantan Singgingi, banyak yang bilang kalau Sungai Indragiri ini dah jadi Sungai Kuantan. Nah inilah koordinat si Ijul Gamat sama Pian Durai lewat tadi di Istana Koto Rajo. Dia lewat sini kan tadi. Inilah Istana Rajo Koto Rajonya. Dia di tepi Sungai Indragiri atau di Sungai Kuantan katanya. Kalau sekarang ni awak zoom out biar kalian nampak. Tuh berbelok-belok kan. Berkelok-kelok. Panjang. Dia dekat dengan, dia lumayan di tengah-tengah Pulau Sumatera juga nih. Nah, nih sebelah sini dah Provinsi Sumatera Barat. Kuantan Singgingi ini dia masuk di Provinsi Riau. Dia dekat dengan Rengat, Indragiri Hulu dan Tembilahan, Indragiri Hilir. Nih Indragiri Hilir. Nah tuh panjang kan Sungai Indragiri sampai ke Kuantan situ. Ijul Gamat sama Pian Durai itu dari Istana Rajo Koto Rajo di Kuantan Singgingi, dia kirim video ke Tanjung Pinang karena posisi awak di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Nih dia Pulau Bintan. Tanjung Pinang itu dia tidak masuk di Provinsi Riau. Tanjung Pinang masuk di Provinsi Kepri. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu Kundur pun masuk di Provinsi Kepri. Kalau kalian pernah dengar Gunung Daik bercabang 3, inilah koordinat Gunung Daik bercabang 3 di Kabupaten Lingga, Bunda Tanah Melayu. Dari Daik Lingga kita bisa pergi ke Tanjung Pinang, kita bisa pergi ke Kota Batam, pergi ke Singapura dan negeri Johor, Malaysia, naik kapal feri. Posisi awak kan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Yang kita nak tengok-tengok tuh suasana di Istana Rajo Koto Rajo di Kuantan Singgingi. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak.
Jadi kata Ijul Gamet, di dekat Istana Rajo Kota Rajo nih masih banyak rumah-rumah panggung guys, rumah-rumah panggung Melayu gitu. Jadi dia nak tunjukkan kita suasana rumah-rumah panggung di dekat Istana Rajo Kota. Iya cantik guys nih, tuh ya kan, warna ungu wak, halamannya cantik guys tuh. Coba kalian tengok, mantap eh. Nah ini juga, wih seronok liatnya guys. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Cantik eh, halaman hijau, tak ada pagar guys, santai aja. Oh itu ada tangga semen di depan rumahnya. Mantap guys, inilah suasana, suasana di dekat Istana Rajo Kota Rajo. Kalau kalian pernah kesini juga, coba kalian komen di bawah. Ini dia di dekat Kuantan Singingi, di Provinsi Riau. Cantik eh, suasana kampung kan. Oh ni, banyak rumput-rumput. Oh ni pasar tak? Kedai. Pasar. Pasar apa kedai? Oh ni, ada ada balai-balai. Seronok elok eh. Ha ni ada panggung guys. Tempat hiburan atau pentas. Jalanannya tak besar, jalanannya biasa aja, tapi mobil bisa masuk kayaknya nih. Jadi di tahun 2022 nih kita masih ada guys suasana rumah panggung gitu. Tapi tak tahulah kalau sudah tahun 2992 kalau masih ada juga, coba kalian komen di bawah. Karena sekarang mau buat rumah panggung tuh mahal guys. Kayu kan lebih mahal, bikin rumah panggung tuh lebih mahal daripada buat rumah batu guys. Oh nih, cantik-cantik rumahnya. Oh, ini rumahnya udah modern-modern. Masih banyak pokok-pokok kelapa guys. Jalanannya tak besar-besar kali, tapi mobil bisa masuk sih. Nah ini ada surau. Surau apa? Masjid? Surau, surau. Cantik kan? Suasana kampungnya eh? Seronok liatnya guys eh. Awak suka sih suasana-suasana kayak gini. Oh nih, musola apa surau tuh? Wih, pokok-pokok kelapa guys. Jadi walaupun kita belum pernah sampai ke Kuantan Singingi, setidaknya kita dah bisa lah tengok-tengok suasana di Kuantan Singingi ketika masih tahun 2022. Wih, banyak pokok-pokok kelapa guys. Seru liatnya. Awak suka sih. Makasih buat kalian sudah nonton. Makasih juga buat Pian Durai dan Ijul Gamat yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys?